Ya, kita mulakan surah Sofat mulai daripada ayat 22 ya. Ayat 22 surah Sofat. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhsuru. Himpunkanlah olehmu. Himpunkanlah olehmu alladzina akan orang-orang yang zalamu telah zalim mereka wa azwajahum dan istri-istri mereka wa ma dan apa yang kanu adalah mereka yang abudun mereka sembah. Ayat 23 min daripada dunillah selain Allah. Fah duhum maka tunjukilah olehmu akan mereka. Tunjukkanlah olehmu akan mereka. Ila kepada sirat jalan al-jahim, neraka jahim. Waqifu, waqifuhum dan tahanlah olehmu akan mereka. Innahum, sesungguhnya mereka. Mas'ulun, orang-orang yang ditanya. Baik, sama semula ayat yang ke-22. Uhsurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Himpunkanlah olehmu akan orang-orang yang telah zalim mereka dan isteri-isteri mereka dan apa yang adalah mereka mereka sembah. Baik. Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Iaitu Allah berfirman kepada malaikat suruh kumpulkan orang-orang yang zalim, yakni orang-orang yang mempersekutukan Allah dan juga istri-istri mereka ataupun pasangan-pasangan mereka daripada syaitan-syaitan. Wa ma kanu ya'budun dan apa yang adalah mereka mereka sembah. Suruh kumpulkan sekali apa yang mereka sembah. Min dunillah daripada selain Allah. Termasuklah berhala-berhala. Suruh datangkan. Itu yang orang tua kita dulu kata kalau kita buat patung nanti Tuhan suruh kita letak nyawa. Nah, jadi ya, maksud orang tua-tua kita ni, kalau berdasarkan Al-Quran, orang yang menyembah berhala, besok suruh datangkan berhala itu. Ya, kalau ya, benar mereka yakin berhala itu dapat memberi syafaat atau pertolongan. Jadi suruh datangkan berhala itu. Nah, macam tu. Jadi ya, orang-orang tua kita suruh ya, nanti disuruh letak nyawa. Ya. Jadi patung-patung yang di ya akan dipersoalkan atau yang akan di, Allah perintahkan supaya datangkan patung-patung itu, mana patung-patung yang disembah, ya. Bukan patung mainan.
patung mainan yang dicampak sana sini itu tidak ada ya apapun. Ini tidak ada kesalahan. Sebab kisahnya Aisyah juga katanya ada anak patung ketika dia ya, masih ya, kecil, ya, mereka anak Aisyah bermain anak-anak patung. Okay. Dan semasa dengan Rasul pun, ya, masih lagi dia main anak patung. Ya. Yang patung-patung jenis campak-campak macam itu tak ada hal. Ya, ini patung yang benar-benar didewakan, dijadikan sebagai sembahan. Orang yang menyembah selain Allah Ta'ala ini. Wahduhum, maka tunjukilah olehmu akan mereka ila siratil jahim. Kepada jalan neraka jahim. Ya, maksudnya, ya, mereka akan ditunjukkan jalan. Inilah jalan yang kau akan tinggal. Iaitu neraka jahim. Waqifuhum innahu mas'ulun. Dan tahanlah olehmu akan mereka. Sungguhnya mereka orang-orang yang ditanya. Ya, maknanya, ya. Dalam perjalanan, ya, mereka ya akan ya sentiasa ditanya, ya, ditanya dari hal sembahan-sembahan mereka, dan juga ya kenapa tak, apakah tidak sampai seruan Rasul kepada mereka? Semua itu akan dipertanyakan kepada mereka. Baik, sama lagi, malakum, mengapakah kamu? Malakum, mengapakah kamu? La tanasarun. Tidak kamu tolong menolong. Bal bahkan hum mereka al-yauma pada hari itu bahkan mereka pada hari itu mustaslimun, orang-orang yang menyerah. Mustaslimun daripada perkataan Islam, ya, istalama daripada perkataan Islam, serah. Wa akbala, dan telah menghadap ia. Ba'aduhum, oleh sebagian mereka. Ala ba'din, atas sebahagian. Ya tasa'alun. Mereka bertanya-tanyaan. Mereka bertanya-tanya. Qalu, telah berkata mereka, innakum, sesungguhnya kamu, kuntum, adalah kamu. Ta'tuna, kamu datang kepada kami. Kamu datang kepada kami. Anil yamin, dari kanan. Qalu, telah berkata mereka, bal bahkan, lam takunu, tidak adalah kamu, mukminin, orang-orang yang beriman.
Wa ma kana, dan tidak adalah ia. Lana bagi kami. Alaikum atas kamu. Min sultan, daripada kekuasaan. Bal kuntum, bahkan adalah kamu. Bal bahkan kuntum adalah kamu. Kauman kaum. Togin, yang orang-orang yang melampaui batas. Mereka orang-orang yang durhaka. Baik, saya masuk mula ya. Ayat yang ke-25. Malakum la tanasorun. Mengapakah kamu tidak kamu bertolong-tolongan? Maknanya ketika di dunia boleh bertolong-tolongan. Ya, kenapa di akhirat? Ya, kamu tidak boleh bertolong-tolongan. Dulu kat dunia kamu mempersekutukan Allah. Ya, kamu saling bertolong-tolongan untuk menegakkan kepercayaan syirik. Ya, kenapa? Ya, sekarang kamu tidak boleh bertolong-tolongan. Balahum yauma al-yauma mustaslimun. Bahkan mereka pada hari itu orang-orang yang menyerah. Mana tak boleh nak buat apa. Baik yang mengikut ataupun yang diikut. Murid dan guru. Ya. Pengikut dan yang diikut sama-sama menyerah pada ya, hari mahsyar itu. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalun. Dan telah menghadap ia oleh sebagian mereka atas sebagian. Mereka bertanya-tanyaan. Yang menyesatkan dengan yang disesatkan. Atau pengikut dengan yang diikut. Saling bertanya-tanyaan. Qalu, telah berkata mereka, pengikut. Ini pengikut berkata. Innakum kuntum ta'atuna anil yamin. Sesungguhnya kamu adalah kamu. Kamu datangi akan kami dari kanan. Maknanya pengikut bercakap-cakap dengan yang diikut. Atau murid cakap dengan ya, tuan gurunya yang sesat ni. Dia kata kamu dulu kat dunia, kamu datangi kami dari kanan. Apa maksud datangi kami dari kanan? Ya, nak menunjukkan bahawa ya, dia gunakan kuasa ya, untuk menyesatkan. Dengan kekuatan, kanan ni kan biasa lebih kuat daripada kiri. Jadi dia gunakan kekuatan dia untuk menjaga pengikutnya dan terus sesat. Ha, tu. Macam itulah ia pahaman yang dikatakan sebagai dari kanan. Sebab kanan tu kuat. Ya. Qalu, telah berkata mereka, bal lam takunu mu'minin. Bahkan tidak adalah kamu orang-orang yang beriman. Maknanya, orang-orang yang diikut ini, orang yang diikut, dia mengatakan bahawa, ya kamu, ya tidak beriman. Tidak membenarkan keimanan ketika di dunia. Kamu pujuk kami, kamu rayu kami, ya untuk jadi pengikutmu. Tapi sebenarnya kamu telah menyesatkan kami.
kamu sendiri tidak beriman. Wa ma kana lana alaikum min sultan. Dan tiada adalah ia bagi kami atas kamu daripada kekuasaan. Bal kuntum qauman tawin. Bahkan adalah kamu kaum orang-orang yang durhaka di akhirat, atau orang yang melampaui batas pun boleh. Jadi di dunia dulu, ya mereka saling bertolongan. Tapi di akhirat, ya masing-masing akan buat halnya masing-masing. Baik yang mengikut ataupun yang diikut. Bertelagah, cakap bertelagah, tuduh-menuduh. Ya, punca kamulah kami sesat. Kalau dulu aku tak ikut kamu, ya tak adalah kami. Ya akan masuk neraka jahim ini. Ya. Dulu aku nak beriman dengan Muhammad. Tapi kamu halangi. Ya, kamu katakan Muhammad itu dah gila dan sebagainya. Ya, macam itulah mereka bertelagah. Ya. Baik, sama lagi. Ayat seterusnya. Ayat yang ke berapa ni? 31 ya. Fahakko. Maka telah patutlah ia. Maka telah patutlah ia. Alena atas kita. Atas kita. Kaulu perkataan Rabbina Tuhan kita. Inna bahwasanya kami, bahwasanya kita. Alazaikun, sungguh orang-orang yang merasakan. Dalam mereka azab. Fa'awainakum, maka telah menyesatkan kami akan kamu. Maka telah menyesatkan kami akan kamu. Inna, sesungguhnya kami. Kunna adalah kami. Wawin, orang-orang yang sesat. Fa'innahum, maka sesungguhnya mereka. Yau ma'izin, pada hari itu. Fil azabi, dalam azab. Mustarikun, orang-orang yang bersekutu. Dalam reket bersama. Inna, sesungguhnya kami. Kazalika, seperti itulah. Naf'alu, kami perbuat. Bil mujrimin, terhadap orang-orang yang berdosa. Baiklah, semula ayat yang ke-31. Fahakka alaina qawlu rabbina innala zahikun. Maka telah patutnya ia atas kita, perkataan Tuhan kita. Bahwasanya kita sungguh orang-orang yang merasakan. Maksudnya telah patut ni, maknanya memang layaklah kalau ya, kita akan merasakan azab Tuhan. Ya, memang patutlah kalau kita ya, merasakan azab Tuhan.
Sebab pa'arnaikum pa'arwainakum inna kunna rawin. Maka telah kami sesatkan, telah menyesatkan kami akan kamu. Inna kunna rawin, sesungguhnya kami adalah kami orang-orang yang sesat. Sebenarnya, ya, aku tahu. Macam itu, sebenarnya kami tahu. Yang kami ni sesat dulu kat dunia. Tapi kami, ya, sesatkan kamu. Dan kamu pula mau mengikut kesesatanku. Ya. Di akhirat baru mengaku. Di dunia dia sembunyikan kesesatan itu. Kepercayaan yang sesat itu disembunyikan. Ya, dan mengatakan jalannya betul. Jalan kitalah betul. Ya. Fa'innahum. Maka sesungguhnya mereka yauma izin. Pada hari itu. Bil azabi, dalam azab. Mustarikun. Orang-orang yang bersekutu. Ya. Maknanya. Ya. Sama-sama. Baik yang mengikut ataupun yang diikut. Sama-samalah masuk dalam azab. Ya, bersekutu. Inna kazalika naf'alu bil mujrimin. Sesungguhnya kami, kami balik kepada Allah lah. Sesungguhnya kami seperti itulah. Kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa. Dosa ni bukan dosa kecil. Tapi dosa mempersekutukan Allah. Yang boleh mengekalkan. Jadi kita jangan anggap, ya, kita selalu membahasakan, ya, orang-orang yang menyembah berhala. Ya, tetapi, ya, dalam kalangan orang-orang yang beragama juga, ya, banyak juga yang menyesatkan. Ya. Jadi kita kena faham, kesesatan itu bukan mesti golongan yang menyembah berhala. Tapi, ya, dalam golongan orang-orang yang beragama juga, ramai yang telah sesat. Apa punjanya? Sebab mereka tidak mengambil pelajaran daripada ajaran Allah dan Rasul. Dan mereka taksub kepada guru masing-masing. Ya, sehingga ya, matinya guru tadi, ya, dinobatkan sebagai wali Allah. Dan gurunya pula dijadikan tempat perantaraan untuk berdoa. Akhirnya, ya, pengikut-pengikut ni bila berdoa mesti seru guru dia. Macam mana mereka menyeru Allah. Ini semuanya adalah golongan-golongan penyesat yang membahayakan. Apalagi kalau seandainya, ya, guru yang mengajar itu jauh menyimpang daripada syariat sebenar. Menghalalkan benda yang haram, contohnya. Ya. Jadi, ya, hal-hal macam ini, ya, tak ada nampak menyembah berhala. Tetapi dalam memberikan hukuman tadi, hukuman hawa nafsu. Jadi sekarang bertuhankan siapa? Bertuhankan hawa nafsu. Jadi bertuhankan syaitan namanya. Ya. Apa yang Allah haramkan, oh, dia halalkan. Contohnya misal kata babi itu haram. Ya, sebenarnya ya, babi itu ya, halal. Ya, orang yang tak faham je ya, kata babi itu haram. Jadi mereka halalkan. Ya, perbuatan zina pun halal. Ya, apa lagi yang mereka katakan, yang dikatakan oleh agama haram, semua halal. Ha, ini ingat. Ya, ini adalah ya, aliran-aliran yang menyesatkan. Walaupun tak dibuat berhala, tapi dia sudah buat syariat sendiri. Syariat Allah dah aturkan. Ya, Rasul pun dah aturkan syariat atau peraturan dalam agama. Oh, tapi mereka buat peraturan sendiri. Ya, maka pengikut-pengikut ini taksublah kepada ya, maha gurunya. Akhirnya, mereka mati dalam keadaan sesat. Gurunya sesat, muridnya sesat. Ya, besok jumpa di akhirat, ya, masing-masing bertelagah, bertekak-tekak. Ya, tapi tak ada artinya lagi dah.
kita dah sama-sama. Tak payahlah banyak cakap, kata Tuan Guru dia. Tak payahlah banyak cakap. Sekarang ni kita sama-samalah rasakan azab Allah. Ya, engkau dulu kat dunia tak fikir yang aku ni sesat. Sekarang baru engkau nak kata aku sesat. Ha, jadi, ya, ingat. Ya. Inilah gambaran-gambaran yang Allah rakamkan dalam Quran. Ya. Nah. Baik, sama lagi. Ayat selanjutnya. Ayat yang ke 35 ya. Innahum, sesungguhnya mereka, kanu adalah mereka, iza apabila, kila telah dikatakan ia, lahum kepada mereka, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Yastakbirun, mereka sombong. Wayakulun, dan mereka berkata, a'inna, adakah bahawasanya kami, latariku, sungguh orang-orang yang meninggalkan, alihatina, akan Tuhan-Tuhan kami, lisyairin, kerana seorang penyair, majnun, yang gila, bal, bahkan, ja'a, telah datang ia, bilhaq, dengan benar, wasoddaqo, dan telah membenarkan ia, al-mursalun, akan orang-orang yang diutus. Dalam mereka para rasul. Ayat selanjutnya 38. Innakum, bahwasanya kamu, lazaikuna, sungguh orang-orang yang merasakan, sungguh orang-orang yang merasakan al-azabi, azab alim, yang amat pedih. Wama, dan tiada, tujzauna, kamu dibalas, illa, melainkan, ma, apa yang, kuntum, adalah kamu, tak malun, kamu kerjakan, semak semula ayat yang ke 35. Innahum kanu, sesungguhnya mereka adalah mereka, iza qila lahum, apabila telah dikatakan ia kepada mereka, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, yastakbirun, mereka sombong. Golongan ini menolak keesaan Allah,
Ya, bila teman-temannya yang beriman mengatakan, ucapkanlah la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Ya, kau akan selamat. Oh, mereka sombong. Mereka tolak kebenaran itu. Ya. Apa dia kata? Wayakulun, dan mereka berkata atau menjawab, a inna la tarikuna alihatina. Adakah bahwasanya kami sungguh orang-orang yang meninggalkan akan Tuhan-Tuhan kami? Li syairin majnun, kerana seorang penyair yang gila. Mana seorang penyair yang gila itu Muhammad. Adakah kami nak tinggalkan Tuhan-Tuhan berhala kami kerana nak ikut seorang penyair yang gila tu? Itu dituduh Muhammad lah. Macam tu. Ya. Itu jawapan mereka. Mal bahkan ja'ah bilha. Telah datang ia dengan benar. Maknanya telah datang ia itu Muhammad. Ya. Bahkan sudah datang Muhammad itu dengan benar. Wasoddaqal mursalin, dan telah membenarkan ia akan utusan-utusan. Itu orang-orang yang diutus. Maknanya para rasul. Maksudnya apa? Kedatangan Muhammad itu benar. Dan dia membenarkan juga rasul-rasul yang terdahulu. Ya, yang sebelum Nabi Muhammad. Dia benarkan. Dan ada cerita-cerita dalam Quran ini mengenai tentang Nabi-Nabi terdahulu. Ya, itulah Nabi yang benar. Yaitu Nabi SAW. Kedatangannya benar. Dan dia membenarkan rasul-rasul yang terdahulu. Innakum lazaikun al-azabil alim. Bahwasanya kamu sungguh orang-orang yang akan merasai azab yang amat pedih. Mana orang-orang yang tidak mau beriman dengan Nabi SAW, ingatlah mereka akan merasai azab yang amat pedih. Wa ma tuzauna ila ma kuntum ta'malun. Dan tidak kamu dibalas melainkan apa yang adalah kamu kerjakan. Kamu tidak dibalas melainkan apa yang kamu kerjakan, yaitu kekufuran yang kamu lakukan, maka azab neraka yang akan kamu masuki. Baik, ayat yang ke-40, illah, melainkan. Ibadallah, hamba-hamba Allah. Al-mukhlasin, orang-orang yang diikhlaskan. Ulaika, orang-orang itu. Lahum, bagi mereka. Rizkun, rezeki. Maklum, yang ditentukan. Fawakihu, buah-buahan. Wahum, walhal mereka. Mukramun, orang-orang yang dimuliakan. Fi jannati, dalam kebun-kebun syurga. An-Na'im, yang penuh nikmat. Yang penuh nikmat. Baik, saya masuk mula. Illa ibadallah, melainkan hamba-hamba Allah. Al-mukhlasin, orang-orang yang diikhlaskan. Maksudnya apa? Melainkan hamba-hamba Allah yang ikhlas. Ya, Allah bersihkan dia daripada dosa-dosa. Memang orang beriman itu tak sunyi daripada dosa. Tapi kerana keikhlasan mereka beribadat walaupun sedikit. Tapi benar dan tidak mempersekutukan Allah. Keikhlasan itu dibalas oleh Allah Ta'ala dengan pengampunan. Itulah keikhlasan. Ya, dibalas dengan apa? Keampunan dari Allah. Ulaika lahum rizqun ma'lum.
Orang-orang itu bagi mereka rezeki yang ditentukan di syurga. Fawakihu wa mukramun. Buah-buahan. Walhal mereka orang-orang yang dimuliakan. Ya, maka mereka akan menikmati nikmat buah-buahan dalam syurga. Keadaan mereka sentiasa dimuliakan. Macam diibaratkan sebagai tetamu luar. Di luar negara datang ke sini. Ya, apalagi tetamu itu tetamu kehormat. Maka kedatangannya, walaupun hanya sehari, ya, mesti pihak ya, negeri yang atau negara yang menyambutnya mesti memuliakan dia sampai dia pulang. Ya. Ha, begitulah keadaan ahli syurga sentiasa dimuliakan. Fi jannatin na'im, dalam kebun-kebun syurga yang penuh nikmat. Itulah balasan hamba-hamba Allah yang ikhlas beramal. Baik, tandakan sampai situ dulu. Akan datang kita sambung lagi ayat selanjutnya. Dan kita ada nak selesaikan pelajaran surah pula. Ini yang kedua. Sekejap ya. Okey. Pelajaran surah ya. Buka pelajaran surah. Muka surah apa hari itu kita berhenti. Bilangan berapa, Sarah? Bilangan 6. Bilangan 6. Bilangan 6 iaitu domirun mutasilun bil ismi. Domir yang bersambung dengan isim. Pertama, isim kalau awal dia berbunyi ya domah. Ya, iaitu baituhu contohnya. Jadi domirnya hu. Dan baitu ni rumah ni boleh disambung sampai 14. Ya, 14 domir. Ya, bergantung kepada yang dituju. Kalau seandainya kita tujukan kepada dia, baituhu. Kalau ditujukan kepada berdua, baituhu ma. Kalau ditujukan kepada ramai, kena baitukum. Ha, macam itulah. Ya. Selanjutnya. Dan satu domir lagi, kalau dia ada huruf jar nombor sebelah bawah. Kalau sebelah bawah ada huruf jar, dia bertukar barisnya ke bawah. Kalau daripada baitu, ya, maka jadi min baiti daripada rumah. Jadi domirnya kena ikutlah. Kalau baiti, hi. Ha, macam tu. Ya. Kalau berdua, baiti, hima. Tak boleh umah, hima. Ha, kalau ramai, baiti, im. Ha, macam tu. Ya. Okey, latihan yang perlu dibuat hari itu ialah perkataan baitu tukar kepada kitab. Ya. Okey, kitab. Okey, cuba buat kitab. Kalau kitabnya? Kita buku. Lagi? Kita burung. Lagi? Kita burung. Lagi? Kita buha. Ha. Ha, lagi? Kita buruma. Ha. Lagi? Kita bukuna. Lagi? Kita buka. Ya, lagi? Kita bukuma. Lagi? Kita bukun. Lagi? Kita buku. Lagi? Kita bukuma. Lagi? Kita bukuna. Ya, lagi? Kita bi. Ya, kita bi ya. Lagi? Kita buna. Kita buna. Ya. Okey. Ya, itu ya domir yang di yang marfu. Ya. Kalau domir yang majrur kerana huruf jar min tu. Ya, jadi kitab jadi bunyi apa? Min? Min kita bi. Min kita bi daripada kitabnya. Okey, cuba buat min. Kita bi. Lagi? Kita bi. Lagi? Kita bi. Min. Cuba min. Min kita
biha. Lagi? Min kita bihima. Lagi? Min kita bihinna. Lagi? Min kita bisa. Lagi? Min kita bihima. Lagi? Min kita bikum. Nah, lagi? Min kita biki. Lagi? Min kita bikuma. Lagi? Min kita bikum. Lagi? Min kita bi. Lagi? Min kita bi. Apa? Min kita kita? Bi. Min yang kedua akhir. Min kita bi bina. Min kita bi satu. Satu lagi min kita bina. Bina. Okey. Ini domir yang bersambung dengan isim. Semua isim lah. Kalau masjid pun samalah. Kalau tukar masjid. Masjiduhu. Masjidu. Masjiduhu. Kalau madrasah. Madrasatuhu. Samalah. Asal isim. Boleh sambung dengan domir. Ikut ganti nama yang kita kendaki. Baik. Bilangan yang ke-17 ya, iaitu do 17 tak. Bilangan yang ke-7 iaitu domirun muttasilun bil harfi. Domir yang bersambung dengan huruf. Ya, huruf ini ada yang berbunyi hu, ada yang domirnya berbunyi hi. Ya. Contohnya lahu. Lahu, lam tu bagi. Jadi, lahu baginya. Kalau bagi dia berdua, lahuma. Ramai lahum. Perempuan, laha, lahuma, lahuna. Laka, lakuma, lakum. Laki, lakuma, lakuna. Li, bagiku. Ya. Li, bagiku. Lana, bagi kami. Ya. Tapi ada domir. Huruf jar, Ustaz. Ha? Huruf jar. Lam itu bukan huruf jar kan? Huruf jar. Huruf? Lam itu huruf jar. Tapi Ustaz kata domain yang bersambung dengan huruf. Yalah, huruf, huruf jar lah. Huruf jar lah. Domain yang bersambung dengan huruf. Ya, huruf jar. Okey. Ada domir yang kita perlu bunyikan bawah. Contohnya, kalau dia ada ya, domir itu ada ya. Contohnya, ilaihi. Ilaihi dia berperkataan ila, alif lam ya. Tapi alif lam ya, ejaannya tak ada titik. Ya. Kalau bersambung, baru ditulis titiknya. Alif lam ya, ila bunyinya, ila. Ya. Bukan ilah. Ilah itu melainkan ilah. Maknanya kepada. Jadi kalau ada ya, kita kena bunyikan bawah ya. Ilaihi. Tak boleh ilaihu. Ilaihi. Ilaiha? Ilaiha tu tetap. Sebab perempuan dia tak boleh ubah. Mabni. Mabni. Oh, bawah. Yang bawah ni ilaiha perempuan. Ilaih perempuan tak boleh ubah. Ya. Jadi ilaihi. Ilaihima, ilaihim. Kalau perempuan, ilaiha, ilaihima. Tak boleh hama, hima. Ilaihinna. Kalau engkau, ilaika, ilaikuma, ilaikum, ilaiki, ilaikuma, ilaikuna, ilaiya, ilaina. Ilaiya, tengok ya. Kalau ada ya, dia tak boleh macam atas, li saja. Ya. Kalau ada ya, bunyinya ilaiya. Alif lam ya campur ya untuk saya. Mana saya atau aku. Jadi tambah ya satu lagi jadi dua. Ilaiya. Asalnya alif lam ya tiga. Campur ya satu lagi. Jadi ilaiya. Kalau kami ilaina. Kepada kami. Ilaina. Okey, sekarang kita nak ambil huruf lain yang untuk dijadikan latihan. Ya. Kita ambil huruf lain, huruf contoh huruf an ya, ainun. An. Tulis ya.
Ainun Andari. Ya. Nah, kalau Ainun An, kalau darinya? Anhu. Anhu, ya. Nah, Anhu. Nah, jadi perkataan An itu mana dari? Ainun An, ya, dari. Ejaannya sambung. Hah? Ejaannya sambung. Ain, Ainun. Ainun. Sambung ejaan. Tak tulisannya. Tulisan. Ain, Ain sambung nun. Sambunglah. Nah, asalnya ain nun an saja. Kemudian kalau hu kena sambung. Ain nun ha an hu macam tu. Yeah. Oh, maksudnya macam mana nak tulis ha tu sambung dengan nun? Dia bersambunglah. Ah, tanya Zaini. Zaini tahu. Yeah. Sambung sambung dengan jadi hu lah, an hu. Ya. Yeah. Ain, nun, an. Okey. Yang bawah, ilaihi kita cari huruf yang ada ya, yaitu pi, pa ya. Maknanya pi itu dalam atau pada. Pa ya. Yeah. Paya maknanya pi dalam, macam pil ardi. Ya, kalau kalau di dalamnya pi. Ha? Pi. Dalamnya, dalamnya namanya he, hu. Yang hu tu tak jadi apa bunyi hu? Pihi. Ha, jadi pihi, tak boleh pihu ya, pihi. Sebab ada ya. Sebab ada ya. Sebab ada ya. Jadi pihi. Ya. Yeah. Pihi ma. Ya. Yeah. Dan untuk yang kedua juga, selain daripada pi, huruf yang berbaris bawah. Contohnya B. Ba bawah B maknanya dengan. Jadi dengan bawah bari bawah dia kena bunyi bawah juga. Ya. Yeah? Cuba buat bini. Dengannya. Dengannya. B. Hah? B. Tak, B, B dengan maknanya dengan. Nak tambahnya dengannya. Tambah ha. Ha, cuba bertambah ha. Macam mana bunyinya? Bi. Apa? Bi. Bunyi bawah ya. Sebab bi itu bunyi bawah. Jadi dia domernya juga bunyi bawah. Cuba jangan tulis. Kita buat dulu. Yang yang bi pula. Yang ke bawah bi. Yang nombor dua ni tak? Yang bawah. Ha, yang nombor dua. Yang nombor dua. Bawah tu. Okey. Okay. Kalau kita tukar ilai. Ilai tu tukar kepada bi. Cuba bi. Buat bi. Bihima. Lagi. Bihim. Bihim. Lagi. Biha. Lagi. Bihima. Okey. Bihinna. Bihinna. Lagi. Bika. Lagi. Bikuma. Bikuma. Bikum. Biki. Biki. Kejap ya. Bi yang letak kalim tu bi. Okey, bina.
Ada oh okey kita teruskan tadi ya sambung balik yang Bika 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 Bikuma lagi Bikum Bikum Biki Bikuma lagi Bikuna. Okey, kalau denganku dengan yang mutakalim tu. Ah mutakalim. Bi. Bi saja ya. Ha bi. Baya saja bi denganku. Kalau kami bina. Bina. Ah macam tu. Ya. Yeah. Tapi yang untuk buat latihan tadi ialah pi ya, bukan bi ya, pi. Oh, latihan pi. Api saja. Okey. Ayang atas, ayang atas tadi an. An. Nun. An ya. Yeah. Okey. Dua je. Ah dua saja. Okey, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Surakallahul Azim wa surakar Rasulul Karim.